Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia. Oke, ini saya lagi mau tes kamera belakang untuk HP Itel P65. Jadi ini pengetesannya apa adanya saja. Jadi ya ini kondisinya HP-nya masih saya taruh di tripod. Jadi saya taruh di bawah. Tidak saya pegang tangan, dan ini jarak dari saya berbicara dengan HP-nya sekitar 1 meter lebih. Untuk suaranya mungkin agak sedikit kecil, jadi seperti ini untuk tampilannya. Dan ini saat rekaman ini saya di kondisinya malam dengan pencahayaan lampu yang ala kadarnya. Oke, jadi ini saya akan coba tes dengan HP-nya, saya akan coba untuk pegang. Jadi hasilnya seperti apa? Sebentar. Oke, jadi seperti ini. Ini saya pegang dulu untuk kondisi HP-nya, posisinya saya pegang. Sekalian ini sepil untuk peralatan-peralatan yang biasa untuk aktivitas saya. Jadi yang saya bilang tadi untuk lampunya, pencahayaannya di bagian depan, dan ini untuk suaranya semuanya apa adanya. Ya ini untuk pengetesan untuk kamera untuk HP Itel P65 dengan kondisi malam. Dan jadi untuk pencahayaannya saya menggunakan pencahayaan lampu, tentu saja nanti akan berbeda dengan kondisi siang. Jadi hasilnya ya ini kondisi karena perekamannya malam, ya saya memakai pencahayaan untuk lampu, untuk sepil peralatan-peralatan ini, peralatan-peralatan servis dan peralatan-peralatan konten saya. Oke, jadi ini HP-nya saya pegang pakai tangan. Oke, mungkin sepintas seperti itu saja. Saya coba untuk sedikit dekatkan untuk hasil perekamannya. Jadi ini pengetesan untuk kamera HP Itel P65, di mana HP ini bisa dikatakan terjangkau untuk harganya karena keperluannya untuk digunakan untuk keperluan untuk kebutuhannya untuk konten saja. Jadi saya rasa cukup untuk perekaman-perekaman untuk membuat konten, ya masih dibilang masih mumpuni. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan matur suwun.